Saudara, guna mendukung operasional penanganan kesehatan di jajaran Korem 133 Nani Wartabone, Bank BRI Cabang Limboto memberikan bantuan mobil ambulans. Ambulans ini diterima langsung dan Rem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito. Wujud kepedulian kemanusiaan, khususnya di bidang kesehatan di tengah pandemi COVID-19, Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulans kepada Korem 133 Nani Wartabone. Penyerahan ini dilakukan langsung Kepala Cabang BRI Limboto di Markas Korem 133 Nani Wartabone Senin 14 Desember 2020. Kepala Cabang BRI Limboto saat menyerahkan bantuan menyatakan, bantuan ini diberikan sebagai wujud kerjasama antara Korem 133 Nani Wartabone dan BRI yang selama ini terjalin dengan baik. Diharapkan mobil ambulans yang diberikan bisa bermanfaat, apalagi di tengah kasus COVID-19 yang masih menyebar di tengah masyarakat. Bank Rakyat Indonesia menyerahkan satu unit ambulans yang sebagaimana kita saksikan di hadapan kita bersama, bantuan ini kami harapkan dapat membantu dan mempelajar kegiatan operasional kesehatan di lingkup Korem 133 Nani Wartabone dan juga dapat bermanfaat meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat sekitar. Dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito usai menerima bantuan menyatakan apresiasi kepada BRI Cabang Limboto sekaligus menyampaikan rasa terima kasih. Menurutnya, ambulans ini akan begitu bermanfaat sebagai sarana antar jemput pasien, terlebih khusus menunjang operasional penanganan COVID-19. Ini adalah bentuk kepedulian dan kemitraan dari BRI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ketut, yang merupakan komitmen dari BRI atas kemitraan yang selama ini sudah berjalan sangat baik antara TNI Angkatan Darat secara umum dan BRI, khususnya antara Korem 133 dan BRI Cabang Limboto. Oleh karena itu, dengan adanya kepedulian BRI Cabang Limboto kepada jajaran Korem 133, saya atas nama komando dan seluruh prajurit Korem 133 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketut BRI Cabang Limboto yang sudah bersusah payah menyelenggarakan bantuan ini kepada Korem. Usai menyerahkan bantuan, Kepala Cabang BRI Limboto dan Danrem meninjau Rumah Sakit Korem. Penyerahan bantuan yang dirangkaikan dengan peninjauan rumah sakit ini turut didampingi Kepala Kesehatan Kodam Merdeka Kolonel CKM Ponco Darmono, Kasrem serta para kasih Korem 133 Nani Wartabone. Ikut hadir juga dan Denkesya Manado Letkol CKM Alfred Sangka dan sejumlah pejabat di jajaran Korem. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo.